Raffi Ahmad paksa Sanas minta ampun ke Lady Nayawan, bahkan Nagita Slavina sampai nangis. Informasi mengejutkan datang dari sosok artis top tanah air Raffi Ahmad yang disebut-sebut memaksa Sanas minta maaf ke Lady Nayawan. Bahkan disebut juga Nagita Slavina sampai nangis menjenguk Lady Nayawan. Narasi itu beredar luas di media sosial dan pertama kali disebar dalam sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube @highinfotainment. Raffi Ahmad paksa Sanas minta maaf, Nagita sampai nangis jenguk Lady Nayawan, tulis judul video konten YouTube @highinfotainment. Selain itu, dalam sampul video kanal YouTube @highinfotainment dituliskan narasi yang serupa dan mendukung dari tulisan di judul video yang menyebut seolah Raffi Ahmad memaksa Sanas untuk meminta maaf ke Lady Nayawan. Kondisi Lady Nayawan bikin nangis Nagita. Raffi Ahmad paksa Sanas minta maaf, Nagita Slavina sampai menangis jenguk Lady. Demikian tulis akun YouTube @maniselep di sampul videonya. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri lebih dalam oleh tim cek fakta suara lini masa, video tersebut tidak memiliki bukti kuat atas klaim yang menunjukkan Raffi Ahmad memaksa Sanas untuk minta maaf kepada Lady Nayawan hingga Nagita Slavina menangis dan menjenguk Lady Nayawan. Terdapat ketidaksesuaian antara isi video dan judul. Bahkan isi video tersebut sangat berlawanan dengan keterangan tulisan thumbnail video itu. Unggahan kanal YouTube yang memiliki 84,7 ribu subscriber ini sudah dipastikan termasuk kategori konten yang menyesatkan atau hoax. Karena antara judul dan isi video tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hingga artikel ini dimuat, video berdurasi 3 menit 21 detik itu telah ditonton sebanyak 31 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini, video yang berjudul Raffi Ahmad paksa Sanas minta maaf, Nagita sampai nangis jenguk Lady Nayawan termasuk kategori konten hoax.